Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Anadidik sekalian, kaifahalukum jami'an. Semoga antum di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini. Baik anak didik sekalian, kita pada pagi hari ini seperti jadwal biasa kita akan melaksanakan daring pelajaran matematika ya. Baik, silakan dipersiapkan alat tulis dan buku tulisnya biar kita mulai pelajaran kita ya. Kemarin kita sudah membahas tentang himpunan ya. Himpunan kemarin udah sampai ke irisan dan gabungan dua himpunan ya kan. Kemarin udah kita buat rumusnya. Jadi di sini akan sedikit kita ulang kembali ya untuk murojaah, mengulangi pelajaran biar antum lebih ingat ya. Jadi di sini Ustaz udah bikin ya sedikit materinya agar lebih mudah ya. Di sini ada irisan dan gabungan. Kemarin di diagram Venn udah kita jelasin minggu lalu ya. Jadi di sini Ustaz bikin biar lebih sederhana, biar enggak terlalu banyak rumusnya, banyak ribet melihat rumusnya. Jadi di sini antum melihat ana bikin diagram Venn-nya ya, diagram Venn seperti yang kita bikin buat minggu lalu ya. Diagram Venn kotak ini melambangkan ataupun menggambarkan yaitu himpunan semesta ya. Jadi semua dari anggota himpunan semesta harus tertera di dalam kotak ini, nanti harus dapat kita lihat di dalam kotak ini. Jadi di sini ana bikin ya A iris B. A iris B kemarin apa yang ada di A yang sama antara A dan B, anggota antara A dan B kan, yang kemarin yang sama antara anggota A dan B ya kan. Ana bikin lambangkan dengan X ya, X ya kan. Kemudian di sini kita sebelumnya kita di sini mempunyai himpunan A ya. Himpunan A ana bikin warna biru ya, bentuk elips ya. Kemudian himpunan B berbentuk elips ataupun lingkaran ya, ini warna merah ya di sini. Jadi di sini ana lambangkan yang ini. Kemarin kita ketahui bahwa ini adalah A iris B ya, yang merupakan anggota A dan juga merupakan anggota B, sehingga mereka saling beririsan ya. Jadi himpunan anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B disebut dengan A iris B ya kan. A iris B ana lambangkan dengan X ya, lambangkan dengan X. Jadi di sini jika yang di dalam lingkaran yang warna biru kita sebut dengan A, yang warna merah kita sebut dengan B, kemudian ya irisannya kita sebut dengan X. Berarti yang ini berarti A dikurang X ya kan, karena X-nya kita hilangkan. Ya tinggal yang ini. Ya, tinggal yang ini. Berarti A kurang X, A dikurang ini, A yang bulat tadi dikurangi dengan yang ini X kan. Sama juga seperti B ya. B ini kan B lingkaran, B bulat ya, berbentuk bulat ini B. Berarti yang ini aja, selain dari X, selain dari A iris B nya bisa kita buat dengan B dikurangi dengan ini, dikurangi dengan X ya, seperti itu. Jadi misalkan ini sebelumnya ini lagi yang kemarin udah kita dapatkan bahwa A ini, yang ini semua
kita sebut dengan A gabung B, ya kan? Yang artinya kemarin yaitu anggota himpunan A dan anggota himpunan B digabungkan dengan tidak menulis yang sama, ya, yang sama dari anggota A dan B disebut dengan A gabung B. Yang ini semua disebut dengan A gabung B, ya kan? A bergabung dengan B, ya. Berarti yang di luar dari ini disebut dengan C, ya. C itu apa? Berarti yang selain dari A gabung B. Kalau ini disebut dengan A gabung B, yang ini disebut dengan A gabung B, berarti yang C ini selain dari A gabung B, ya kan? Karena berada di luar antara A gabung B, berada di luar A gabung B, tapi masih berada di dalam S semesta. Ya, berarti C ini ataupun A gabung B komplement. Ya, ini disebut dengan komplement A gabung B komplement, yang artinya minggu lalu apa? Yaitu selain dari A gabung B yang berada di himpunan semesta. Selain dari A gabung B yang berada di himpunan semesta. Ya, contohnya biar lebih jelas, ini Anda bikin contohnya. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggota himpunannya, ya, himpunan A. Himpunan B yaitu 3, 5, 6, 8, 9, ya kan? Ini NA nya banyak, A nya berarti berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, kan? Kemudian NB nya banyak B nya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian di sini himpunan semestanya Ana bikin yaitu dalam bentuk notasi, ya. Ini untuk mengingatkan kembali bagaimana cara membaca notasi, yaitu S adalah himpunan semesta yang anggotanya adalah setiap X, ya, setiap X di mana X kurang dari sama dengan 10. S elemen bilangan asli, anggota bilangan asli, berarti bilangan asli dimulai dari berapa? Dimulai dari 1, ya kan? Dimulai dari 1 dan kurang dari sama dengan 10, ya kan? Melatih dimulai dari 1, kita tulis, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? 10 karena di sini dalam tanda sama dengan, ya. Berarti 10 nya ikut dimasukkan. Berarti di sini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti NB nya berapa? NS nya banyaknya S sama dengan 10, ya kan? Kemudian di sini anak biar lebih memahami tentang komplement, anak bikin A komplement. Di sini A komplement berarti A, artinya apa? Anggota selain dari anggota A, ya kan? Selain, komplement ini artinya selainnya, selain dari anggota A yang ada di himpunan S, selain dari anggota himpunan A yang ada di himpunan S. Apa aja himpunan A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak termasuk anggota A komplement karena selainnya. Ya, berarti kita, ya, berarti anggotanya apa aja? Berarti 7, 8, 9, ya kan? Itu aja anggotanya, 10, ya, satu lagi 10. Berarti itu aja anggotanya. Artinya selain dari anggota himpunan A yang ada di S, ya, di himpunan semesta. Sama juga seperti ini, B komplement. Berarti selain dari anggota himpunan B yang ada di himpunan semesta, ya, himpunan semestanya kan ini. Berarti B nya ini 3, 5, 6, 8, 9. Berarti yang selainnya angka berapa aja? 1, 2, 3 ada, kan? Berarti tidak kita tulis 3. 1, 2, 4, 5 ada. Berarti selain 5, artinya selain 5 berarti 5 tidak termasuk. Ini 6 ada. 7 tidak ada. 7, 8 ada, 9 ada, berarti 10. Anggota B komplement yaitu
1, 2, 4, 7, 10. Ini NA komplementnya berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya cara mencari banyaknya, tinggal dihitung. NB komplement sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. A iris B, A iris B. Kemarin A iris B artinya apa? Yang antum lihat ini, yang X ini. Artinya yang ada di, yang sama anggota A dan anggota B, ya kan? Kita lihat yang sama anggota A dan anggota B, yang mana aja? Yaitu 3. 3 kan sama, ya. 3. Kemudian apa lagi? 5. 5 sama, ya kan? 6. Ya 3, 5 dan 6 ya, berarti yang sama. Ya kan, tidak ada lagi yang lain kan? 3, 5 dan 6. Oke, baru A iris B komplement. A iris B komplement berarti artinya apa? A iris B komplement berarti selain dari anggota A iris B yang ada di semesta. Selain dari A iris B tadi apa? A iris B 3, 5 dan 6. Berarti selainnya apa? Yang ada di himpunan semesta. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 ya kan? 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10. Berarti N A iris B nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Ini N nya berapa? 3 ya. A gabung B. Kemudian A gabung B artinya kemarin apa? Yaitu himpunan A dan himpunan B digabungkan seluruhnya kecuali yang sama, dia hanya ditulis sekali ya. Berarti di sini apa? 1 2 3 4 5 6 8 dan 9 ya kan? 1 2 3 kan sama ditulis sekali. 4 5 6 8 dan 9 gitu ya. Berarti A gabung B berapa? N-nya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kemudian A gabung B komplement yang C ini tadi. Selain dari A gabung B ini berarti, selain dari A gabung B yang ada di himpunan semesta berarti berapa? 1 2 3 4 5 6 8 9. Berarti yang tidak ada yaitu 7 dan 10 ya, 7 dan 10, 7 dan 10 gitu ya cara mencarinya ya. Ini A gabung B 7 dan 10 ya. Yang tidak ada di, selain dari anggota A gabung B, ini kan A gabung B. A gabung B yang ada himpunan semesta berarti 7 dan 10. N-nya berapa? N-nya 2. Baru kemudian udah ya. Anda rasa cukup jelas. Jika belum ada yang pertanyaan, bisa antum tanyakan di WA ya. Jadi di sini kita buat bagaimana cara membuatnya ke diagram Venn ya. Berarti A yang pertama yaitu kita tulis anggota X-nya, A iris B-nya. A iris B yang mana? 3, 5, 6. 3, 3, 5, 6. Ya kan? Bikin titiknya. 3, 5, dan 6. Oke. Baru yang B-nya. Yang ini berarti apa? B kurang X. Ya kan? Yang B tadi yang mana? B dikurang X. B-nya yang mana? 3, 5, 6, 8, 9. Berarti dikurang X ini. 3, 5, 6 ada. Berarti tinggal 8 dan 9. Ya. Baru ini apa? A kurang X. A dikurang ini. A yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti seperti ini gambar diagram Venn-nya. Kemudian yang lain lagi yang di luar, yang berada di luar yaitu yang mana? A gabung B komplement yaitu 7 dan 10 ya, seperti itu. Gitu ya cara menggambarnya ke diagram Venn ya.
Seperti itu, baru di sini ana tulis seperti rumus yang kita buat minggu lalu, ya. Jadi di sini kita buat dalam bentuk banyaknya, ya, banyaknya dari jumlah anggotanya. Berarti di sini kita buat berarti di sini anggotanya berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Ini berapa? 1, 2. Yang di sini berapa? 1, 2, 3. X-nya 3. Ya. Berarti C-nya berapa? 1, 2. 2 kan? C-nya. Oke. A gabung B-nya. Untuk mengetahui NA gabung B, berarti yang mana ini? Gimana cara mencarinya NA gabung B? Yaitu, gimana kemarin cara A gabung B? Yaitu ini semua. Yang ini semua, ya. A gabung B. Dijumlahkan, berarti A kurang X, dijumlahkan dengan X. Dijumlahkan dengan B kurang X, ya. Berarti di sini bisa kita cari A gabung B-nya, coba kita cek ya, A gabung B-nya. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 2. 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8. Ya kan? Apakah A gabung B tadi jumlahnya 8? Yaitu N gabung B-nya, N-nya sama dengan 8. Seperti itu ya. Dijumlahkan ini, 3 tambah 3 tambah 2, 3 tambah 3 tambah 2 itu disebut dengan A gabung B, sama seperti ini tadi. A gabung B, N-nya sama dengan 8. Sama seperti ini berarti. 3 ditambah 3 ditambah 2, 6 sama dengan 8, ya. Seperti itu ya. N A gabung B sama dengan 8, ya. Yaitu dari mana jalannya tadi, 3 ditambah 3 ditambah 2, ya, 6 sama dengan 8. Oke. Untuk lebih agak tidak ribet rumusnya, di sini ana misalkan, ya. Ana misalkan A iris B, kita misalkan tadi dengan apa? X kan, dengan X. Kemudian A gabung B komplement sama dengan C. C kita bikin tadi, ya. A gabung B sama dengan D. D ya, D berarti NS, banyaknya S, banyaknya S diperoleh dengan gimana? Kita lihat dari sini tadi, banyaknya S yaitu diperoleh dengan menjumlahkan ini semua. Berarti S kan untuk menampilkan, di dalam kotak ini kan harus menampilkan semua anggota dari himpunan semesta. Berarti ini dijumlahkan semua. NS yaitu 3 ditambah 3 ditambah 2, ya kan, ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10, ya. Kita lihat tadi NS nya berapa, NS nya yaitu 10, ya, 10 NS nya ya kan, dijumlahkan ini semua. 3 ditambah 3 ditambah 2, ya, 10, ya kan. Jadi di sini ana bikin NA A gabung B sama dengan D. Berarti NS sama dengan ND A gabung B ini. Ini kan D tadi kita bikin. A gabung B ini DND ditambah NC. NC yang di luar dari ini. Ya. Seperti ini dia. Ya kan? D itu D A gabung B. D tadi A gabung B, ya. A gabung B yaitu apa? Yang mana? A dikurang X yaitu penjumlahan ini semua kan? A dikurang X ditambah X, ditambah X ini. X tadi A iris B, ya. X ditambah B dikurang X, ya. Sama dengan ini kan apa? Satu tandanya minus X, satu positif X, ya. Misalkan negatif 5 tambah 5 kan 0. Minus 4 tambah 4 sama dengan 0. Minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Artinya bisa dicoret, ya. Jika
sama-sama X, berbeda tanda, berarti bisa dicoret. Berarti D tinggal A ditambah B dikurang X, ya. A tadi apa? Himpunan A, ya. B himpunan B dikurang dengan X yang ada di tengah ini, X, ya. Seperti itu berarti cara mencari A gabung B-nya, ya. A gabung B-nya berarti di sini ND-nya sama dengan NA ditambah NB dikurang NX. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi yang ini, ya. NA-nya tadi berapa kita dapat? NA-nya yaitu 6 ditambah dengan 5. Berapa? 6 tambah 5 11, ya kan? Dikurang dengan berapa NX-nya? NX-nya yaitu A irs B yaitu 3. 11 dikurang 3 berapa? Yaitu 11 dikurang 3 jawabannya berarti 8, ya. 8, ya. 11 dikurang 3 8. Kita lihat tadi A gabung B berapa? A gabung B sama dengan D 8. Berarti rumus yang kita buat ini udah, ya, bisa sama, ya, rumusnya ini, yaitu ND yaitu banyaknya A gabung B sama dengan NA ditambah dengan NB dikurang dengan X ini, ya, dikurang dengan NX, ya, seperti itu. Berarti N semesta, himpunan semesta berapa? Apa jadinya? Yaitu berarti tinggal ditambah dengan ini, dengan C yang berada di luarnya agar mencakup seluruhnya, ya. NA tambah NB kurang NS tambah NC. Contohnya kemarin apa di sini? Contoh soalnya, ya. Dalam satu kelas terdapat 40 anak, 24 anak gemar menari, ya kan? Ini udah kita jelaskan kemarin, ya. Di sini diketahui bahwa NX-nya sama dengan 40, NA-nya sama dengan 24, NB-nya sama dengan 21, ya. Jadi di sini ini kan 10. Pertama sekali ditulis ini X-nya tadi. Afan, ya, belum nampak rupanya. Di sini, ya. Di sini soalnya bisa antum baca lagi nanti. Ya, di sini diketahui NX-nya sama dengan 40. Himpunan semestanya. Dalam satu kelas terdapat 40 anak, ya. Yang suka gemar menari 24 anak, gemar menyanyi 21 anak, ya. Dan 10 anak gemar keduanya. Gemar keduanya artinya apa? Berarti termasuk anggota A dan termasuk anggota B, berarti irisan. Kita tulis di sini 10. Ya, 10. Ya kan? Yang gemar keduanya berarti yang ini, yang di sini tadi kan berapa? Bulatan ini yaitu 24. Berarti ini selain dari yang 10 ini, berarti 24 kurang 10 yang kita buat tadi, A kurang X yaitu 14. 24 kurang 10 yaitu 14. Sama seperti ini juga, 21 kurang 10 yaitu 11, seperti itu, ya. Berarti di sini kan kita jumlahkan A gabung B-nya sama dengan 14 tambah 10 tambah 11 berapa? 35. Berarti jumlahnya seluruhnya kan 40 kan, yang di sini 35, berarti yang di luarnya berapa? Yaitu 5, ya kan? 40 kurang 35 sama dengan 5, seperti itu, ya. Kita masuk coba contoh yang lain. Kita buat contoh yang lain. Kita lihat ini contoh nomor 4. Ada 40 peserta yang ikut lomba, ya, lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang.
Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah, ya kan? Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Berarti di sini yang diketahui apa aja? Ini yaitu himpunan semesta, yaitu 40. Kemudian ini, ataupun kita tulis ya, kita tulis. Diketahui yaitu NS sama dengan 40 ya, ada 40 peserta yang ikut lomba. 40 berarti seluruhnya 40 ya kan. Kemudian lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Misalkan A sama dengan lomba baca puisi, berarti NA-nya sama dengan 23 ya, 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang ya kan. Berarti ini yang sama, apa tadi kita lambangkan, N X ya, A irs B ya, 12 orang. Kemudian banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah, berarti ditanya apa? Ditanya yaitu NB ya, NB-nya. Kita misalkan kan A-nya cerpen, mengikuti lomba cerpen. Mengikuti lomba cerpen. Dan B mengikuti puisi dan ini cerpen. Ya. Berarti yang ditanya kita gambar. Bisa kita gambar dulu. Ya, kita gambar. Berarti di sini jumlahnya yaitu 40 ya S-nya. Di yang di sini semua nanti harus 40 ya. Kemudian yang diketahui apa lagi? NX. Pertama kita tulis NX 12 ya. 12 berarti di sini ini A ini B. Ini kan A kurang S tadi. A kurang X. Jika diketahui S-nya sama dengan 12, NA-nya sama dengan 23, berarti A kurang X-nya berapa? 23 kurang 12 yaitu 11. 11 kan? 23 kurang 12. Kemudian apa lagi yang diketahui? Ataupun yang ditanya yaitu NB-nya ya kan, jumlah seluruhnya 40. Sementara di sini baru berapa ini? 12 tambah 11 yaitu 23 kan. 23 berarti tinggal berapa lagi di sini? 23 yaitu tinggal berapa lagi? 40 dikurang 23. Berapa 40 dikurang 23? Yaitu 17 ya, berarti tinggal 17 ya. Di sini 17. Berarti biar semua 40. Berarti di sini jika soal seperti ini, berarti kita anggap yang tidak menyukai keduanya berarti tidak ada ya. Artinya berarti ada yang menyukai yang mengikuti lomba cerpen, ada yang mengikuti lomba puisi, dan ada yang mengikuti keduanya. Ya, seperti itu. Berarti di sini 11 tambah 12 tambah 17 berarti sama dengan 40 ya seluruhnya ya. 40 berarti di sini ditanya NB-nya berarti berapa? NB-nya sama dengan NB berarti apa?
B kurang X ditambah X, ya kan? B kurang X. Untuk lihat B kurang X ditambah X sama dengan apa? Sini kan bisa dicoret nanti. Sama dengan B. Ya, seperti itu ya. NB berarti bisa kita tulis 17 ditambah 12 sama dengan 29. Ya. 29. Ya, 29 jawabannya yaitu C ya. Demikian ini jika dengan menggunakan diagram Venn ya. Bisa juga nanti dengan menggunakan rumus kita buat. Jadi ini kita hanya mengulang agar lebih jelas. Anda rasa belum terlalu jelas ya yang minggu lalu ya. Minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu sifat-sifat operasi himpunan ya. Demikian, terima kasih atas perhatian antum. Jazakumullahu khairan. Ana tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu.